Halo Takahua, kali ini aku mau memasak fun cake cao-tan. Jadi bahannya yang aku siapkan di sini aku pakai 4 butir telur dan 2 buah tomat. Dan sekarang aku mau kupas tomatnya dulu ya. Setelah aku kupas tomatnya, terus aku potong-potong. Ini kepalanya nggak mau. Lalu tomatnya dipotong-potong seperti ini. Setelah tomatnya dipotong seperti ini, lalu kita persiapan memotong daun bawangnya. Ini daun bawang kita potongnya ya kecil-kecil ya, agak panjang seperti ini. Jadi seperti ini potongnya. Kita sisihkan dulu. Dan sekarang aku geprek bawang putih dan aku cincang. Aku pakai 2 ya. Dan ini aku pakai gengpin jahe yang aku iris tipis-tipis seperti ini. Dan sekarang aku membuka telurnya. Aku pakai 4 telur. Teman-teman boleh pakai lebih dari 4. Itu tergantung teman-teman memasak untuk orang berapa. Dan sekarang kita tambahkan sedikit 5 garam, kaldu ayam bubuk, wujiufan, ini merica bubuk, lalu kita aduk. Jadi bahan-bahannya di sini ada chonga pancake, suntao sama telur. Oke teman-teman, sekarang kita persiapkan untuk memasak. Jadi pertama kita memasak telurnya ini setengah matang dulu ya. Kita tumis-tumis cao-cao gitu, setengah matang aja. Jadi harus diaduk ya, biar nggak jadi satu gitu. Jadi ini seperti ini udah setengah matang ya teman-teman. Kita persiapan untuk mengangkatnya dulu. Dan sekarang kita panaskan wajan lagi. Masukkan bumbunya, bawang putih sama jahe. Kita tumis sampai harum. Setelah bumbunya matang, kita masukkan tomat yang udah kita potong tadi. Dan kita aduk rata. Sekarang kita tambahkan sedikit garam cukupnya, dan ini gula pasir. Harus pakai gula ya untuk memasak tomat ini. Kaldu ayam bubuk secukupnya, lalu kita aduk rata. Dan sekarang kita masukkan telur yang udah kita tumis setengah matang tadi. Dan untuk menghasilkan biar ada sedikit saus, aku tambahkan sedikit air. Dan jadi deh. Yang terakhir aku masukkan potongan daun bawang. Dan jadi deh. Nah, jadi seperti inilah caranya aku memasak fun cake cao tan. Dan masakan ini sangat disukai oleh anak-anak yang di Hong Kong. Sayalah teman-teman ya tinggi si HP ke desek lah. Olah, terima kasih. Bye-bye. Jogin.